penampilan dari Pramuka? Ya, kreatif. Jadi Pramuka sekarang tidak seperti dulu ya. Lebih kreatif, lebih milenial, dan lebih keren. Tadi juga ditampilkan tentang pengolahan sampah yang dilakukan sama Pramuka. Oh iya, apalagi itu gerakan memilah sampah. Itu bagian dari yang harus menjadi gaya hidup Pramuka. Ya, ada pesan untuk teman-teman Pramuka? Pesannya ya, ayo warga Depok, terutama para pelajar, masuk Pramuka. Karena dengan Pramuka kita bisa menjadi lebih keren. Dalam pembinaan karakter gitu. Hah? Dalam pembinaan karakter. Pembinaan karakter. Karakter. Ya karakter. Kalau Pramuka sih memang sudah punya karakter yang jelas ya, disiplin, pemberani. Itu karakter dasar yang memang harus dimiliki Pramuka. Sehingga seperti yang sekarang kelihatan sekali karakter.